Halo sahabat Travel Nirbal, kembali lagi dengan saya Nita dalam akun YouTube channel Travel Nirbal kesayangan kita semuanya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai apa saja bahan dan juga komponen penyusun dari pil virgin dan juga sabuk perawan Travel Nirbal. Nah, kali ini kita akan membahas nih selanjutnya, yaitu apa saja manfaat dari pil virgin dan juga sabuk perawan Travel Nirbal. Dan sahabat Travel Nirbal harus nonton video ini sampai habis biar kalian tahu apa saja manfaat ya. Sebelum itu jangan lupa sahabat Travel Nirbal untuk subscribe akun YouTube channel ini biar nggak ketinggalan untuk informasi menarik lainnya. Yuk kita bahas sekarang. Nah, sahabat Travel Nirbal, untuk pil virgin dan juga sabuk perawan itu terbuat dari buah delima dan juga ekstrak batang delima. Dan tentunya bagus sekali manfaatnya untuk merapatkan nisfi dalam waktu yang singkat nih. Jadi kalian cukup memakai pil virgin dan juga sabuk perawan ini sebelum bercinta, yaitu 2 jam sebelum bercinta nih sahabat Travel Nirbal. Jadinya kalau kalian mau rapat saat seproduk ini cocok sekali untuk kalian perlu cobain nih sahabat Travel Nirbal. Yaitu selanjutnya manfaatnya selain untuk merapatkan nisfi dalam waktu singkat juga untuk menambah denyut-denyut dalam bercinta nih ya, sehingga pak suami akan merasa keenakan ya bunda-bunda ya. Dan selanjutnya yaitu untuk mengurangi keputihan dan juga untuk membersihkan dinding nisfi ya sahabat Travel. Jadi untuk cara pakainya kalian cukup menggunakannya 2 jam sebelum HB dengan pak suami, dan juga nanti setelah larut dalam nisfi kalian boleh untuk mencucinya atau membilasnya ataupun tidak ya sahabat Travel Nirbal, karena untuk bentuknya benar-benar kecil dan juga serbuk, tentunya aman untuk nisfi kalian. Nah sahabat Travel Nirbal, untuk kalian yang baru cobain, kalian wajib banget untuk cobain produk dari Travel Nirbal, yaitu pil virgin dan juga sabuk perawan nih. Ya buat kalian yang lagi hamil ya, pil virgin ini sama cocok sekali buat kalian jika ingin menyenangkan pak suami, karena ini untuk cara pakainya nggak dikonsumsi tetapi dimasukkan ke dalam nisfi 2 cm atau 3 cm dari bibir nisfi ya sahabat Travel Nirbal. Nah itu tadi informasi yang bisa kami berikan nih sahabat Travel Nirbal, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan sahabat Travel Nirbal. Dan jangan lupa ya share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah.